Halo semuanya, kembali lagi di channel Azrulun. Dan hari ini guys, gue lagi sama hackernya LSTL yang channelnya. Oh siapa nih namanya? Wah, Level Moore guys. Wow, hacker LSTL. Kita di mana guys? Kita lagi di BPK SMP. Wow, hackernya bisa masuk. Wow, ada hacker. Wow. Jangan hacknya pakai inspect element guys. Wow. Gue gak hacknya pakai smadav guys. Pakai smadav. Ya guys, jadi ini klarifikasi sedikit deh guys. Ini Level Moore bukan hackernya. Gue juga gak ngerti guys, kenapa bisa Level Moore gitu. Nyasarnya jauh banget gitu ya. Anyway guys, hari ini kita mau ngapain nih Mur? Kita pengen ini nih. Pernis. Kalian lihat rumah jelek ini, rumah sampah ini, rumah kacau ini. Kita pengen bedah, kita pengen ajarin kalian cara bikin improvement gitu. Wow. Kemajuan. Perbaikan renovasi lah intinya, kita renovasi lah intinya. Renovasi gitu ya. Nah guys, nah di sini guys, sebelum kita mulai yang video guys, jangan lupa like, jangan lupa subscribe juga guys. Bisa nggak guys video ini 10.000 like ya guys? Bisa kali ya, bisa. Soalnya yang nonton tuh biasa 30.000 ke atas gitu. Jadi 30.000 orang ke atas itu yang itu tolong di like lah. Sedih banget. Aneh guys, kita langsung mulai aja ke videonya ya guys. Oke guys, nah ini dia guys. Di sini kalian bisa lihat ya guys, rumah cacat. Rumah yang tidak berbentuk. Rumah, nggak tahu rumah apa. Ini rumah guys, apa? Guys, gini guys. Guys, gini guys. Kalian kalau bikin rumah kayak gini, nggak bakal dapat jodoh guys. Astaga. Tapi gue build bagus juga nggak dapet jodoh. Gimana tuh? Ya, kalau itu ya ada isu tersendiri itu. Isu tersendiri. Anyway guys, kita langsung mulai aja. Kita di sini, kalian bisa lihat ya rumah ini. Ini gue kasih 5 detik ya guys. Rumah ini yang salah apa aja guys? Ayo, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalian yang udah jawab pintar ya. Ya ini yang salah ini adalah banyak ya guys. Pertama nih kacanya terlalu lebar gini, terlalu nempel sama pintu ya kan. Ada torchnya. Terus juga rata banget gitu. Nah, gimana sih sebenarnya cara benerinnya sih guys? Nah, gampang banget sih guys. Nih, gini ya guys. Sini Mur. Nah, nih, kita ini dulu praktek yang kecil dulu ya. Biasa kalian kalau buat tembok begini nih. Kalian buat tembok tuh biasa ada yang begini doang ya kan? Atau ngikutin gitu. Tembok village kayak gini nih. Kayak pakai cobblestone gitu kan di bawahnya. Kayak set. Nah, gitu kan. Nah, biasa kalian cuma buat udah begini doang nih. Ini yang biasa yang mereka salah ya. Kalau buat kaca tuh lebarnya begini guys. Buatnya begini gitu, jelek. Padahal cukup segini doang, udah cukup. Terus juga bisa pakai glass paint. Mungkin kalau mau diimprove tuh, jadi ada kedalaman ada dikit tuh, ada depth. Iya tuh. Kalau mau lebih bagus lagi sebenarnya sih, ya. Tapi ini rada susah sih guys, kalau untuk interiornya. Cuman ya dimundurin dikit. Dimundurin. Tapi sebenarnya bisa ya Mur ya. Sebenarnya bisa ya bikin contoh gini guys. Contoh gini. Tembok gini nih. Nah kayak gini dong bisa dibikin bagus guys. Cuman kalian tinggal tambahin dekorasi dikit aja tuh. Mur, coba praktekin Mur. Set. Bukan ini. Salah. Salah warna. Nah gitu. Kayak gitu. Tuh guys, kalian tinggal tambahin detail dikit aja gitu. Kayak nggak perlu ya ribet gitu sebenarnya ya guys. Tuh, nggak perlu ribet banget. Terus mungkin kalian bisa tambahin kayak gini ya Mur ya. Tuh, bah. Bisa gitu bisa. Tuh, taruh kayak gitu. Begini gitu. Iya, terus taruh begini, taruh gitu, ya kan? Macam-macam bisa. Terus tinggal taruh ini dah guys. Nih guys, saya lihat ya. Tuh. Tuh. Jadi guys, lebih detail guys, sebenarnya enak kan ngelihatnya? Simple gitu. Gitu ya guys. Jadi kalian kalau nge-build tuh ya gini ya guys. Kalau kalian mau mengincar estetik, cuman kalau kalian mau main survival, mau main cepet-cepetan, mau ya cuman untuk bangunan untuk survive doang ya nggak masalah. Ini cuman untuk orang-orang ini ya yang penikmat estetik. Nah ini guys ya, ini guys itu caranya nih guys. Desain tembok tuh begini. Jadi kalian walaupun mau flat gini nggak mau ada kedalaman ya, berarti artinya maksudnya kayak kalian nggak mau kedalamin, artinya dikeluarin guys, gitu. Ya dikeluarin. Jadi kalau kayak gini, kalau misalkan ini ke dalam, ya sama lagi, mirip-mirip kayak gini dia. Cuman bedanya dia ya beda detail aja sih. Paling kalau misalkan mau buat detail ya paling begini. Coba gue mirip-miripin ya guys, gue mirip-miripin nih. Nih berarti kayak gitu guys, tuh udah jadi. Bagus kan tuh. Ada tuh bagus kan guys, ada kedalamannya tuh. Jadi intinya guys, kalian tuh kalau misalkan buat tembok tuh jangan rata begini guys. Soalnya kalau rata begini kayak aneh gitu. Kita ini dulu, kita bedah dulu rumah ini nih. Oh ya, kita bedah ya. Tadi kita ada penjelasan untuk tembok, oke? Jadi kita sekarang bedah rumah ini. Tapi mending kita buat sebelahnya lagi Mur, biar ada perbandingan. Kan ini temboknya kayu nih, Zri. Kayu apa namanya? Oak planks ya.
Nah, dia juga pakai oak planks buat atapnya nih. Iya guys, jadi palet warna nih itu sangat penting juga ya. Jadi kalau bisa atap sama tembok itu jangan sama guys, bloknya gitu. Jadi kalau kayak gini tuh kayak rada nyaru. Jadi kayak orang kalau ngeliat tuh bingung, ini tembok, ini atap. Kayak gitu, kayak kalau lu lihat gini kan nih, jadi kayak rumah tapi atap doang gitu. Jadi ya kelihatan deh. Oh, iya guys. Aneh kayak gitu. Susah gitu ngeliatinnya. Jadi tipsnya gini guys. Pertama, kita benerin dulu ya. Nih, kita di sini kan ada world edit ya, Mur ya. Maaf nih. Lupa gua. Goblok. Aduh. Ngapain susah-susah lagi? Oke guys, nah sekarang balik tadi technical issue, ternyata ada world editor ada error dikit. Seperti biasa 116 yang masih banyak error ya. Oke, sekarang kita benerin palet warnanya dulu. Kita enggak perlu detail-detail macam-macam ya. Jadi, biasa nih guys, kalau gua untuk ngebedain atap sama tembok, biasa gua di sini gua kasih kayak garis gini guys. Mau jadi dimajuin enggak nih? Enggak usah detail-detail dulu, kita jelasin dulu nih. Kayak untuk ngebedain atap sama temboknya biar kelihatan atap dan tembok gitu. Biasa gua pisahin gitu dulu. Ini gua bedain detailnya, gua tahu ini jelek banget, cuman gua juga matanya perih. Tapi gua coba mau contohin dulu guys. Nih, contohnya kita pakai blok apa nih, Mur? Enaknya Mur. Pakai blok, kalau gua sih biasanya yang lebih gelap gitu di atasnya. Biasa lebih gelap, berarti kita pakainya contoh ya. Yang standar lah ya, spruce lah ya, spruce lah ya, standar lah. Spruce bisa. Standar nih guys. Nih, kita ubah gini, ya kan? Nih kayak gini, jadi atas bawah tuh jadi kelihatan gitu guys tuh. Oh ini atap, ini tembok gitu. Oke? Okay? Nah kedua, di sini depannya sini kalian juga bisa ubah. Jadi jangan terlalu penuh juga. Jadi kalau gua biasa di sini gua kasih kayak detail lagi guys, kayak nggak semuanya gua penuhin. Jadi kayak mungkin kayak kasih fence gitu, ya kan? Fence, ya kan? Bisa. Pakai fence atau enggak? Ya ini mungkin ke atasnya terlalu tinggi kali ya, Mur. Nah kita pakai stair gitu. Biar ada kedalamannya gitu. Iya biar jadi itu atas bawah tuh nggak ini guys, nggak terlalu atas bawah nggak terlalu sama gitu. Jadi kayak nggak pusing kalian ngeliatinnya. Kalau kayak gini kan aneh. Nah ini gue tau nih emang jelek. Nah yang kedua nih, sini Mur. Okay. Cara terus tunggu kita copy paste yang ini dulu ya. Berarti kita copy paste yang ini guys. Oke kita copy paste ini udah selesai. Terus kedua cara benerinnya itu bawahnya ya Mur. Bener gak Mur? Bawahnya bener. Nah ini bawahnya, kalau biasa pintu kalian ya jangan taruh glass kalau bisa gitu ya. Nah gini aja tuh. Terus juga kalau misalkan kalian masih mau ada apa namanya? Masih mau ada jendela lain. Ya jendela mungkin kalian bisa ubah gitu. Kalau gua sih kayak gini bisa enggak sih? Sabar ya, gua coba ya guys. Kita bereksperimen nih. Contohnya begini nih. Kita pakai trapdoor. Jadi ada jendela. Wow, ada jendela. Mungkin kita pakai spruce kali ya. Kita pakai spruce guys. Nah, wah tuh gitu ya. Tuh, jadi ada kayak tuh. Jadi kayak ada ini loh, ada jendela tapi pintunya tuh ya kalian lihat lah ya, kayak misal mana pintu kayu gini. Contoh kayak pintu kayu gini, kalau untuk kaca tuh aneh gitu rasanya. Jadi mending kayak kayu ya, ke kayu atau ke batu atau kemana gitu yang konkrit, yang atau pakai fence juga bisa. Ya pakai fence juga bisa. Di sini guys, coba. Kalian di sini mungkin bisa tambahin kayak misalkan mau jendela, mau ya kayak jendela kayak gini. Terus kalian terus kalau kalian mau buat torch gitu, ini kan ada torch tuh di sana kan. Mau buatnya masa kayak gini kan jelek nih guys, kalau tinggal buat gini. Nah selesai tuh. Jadi kayak atau lantainya juga bisa gini kali. Iya itu juga bisa kayak gini tuh. Terserah kalian, intinya ada pencahayaan ya guys. Tunggu. Mungkin kalian kalau misalkan ini bisa juga nyamping begini ya guys tuh. Terus baru taruh lantern kayak gini. Tuh guys. Jadi kalau misalkan taruh gini kan aneh gitu. Torch di situ aneh. Nah aneh banget. Pokoknya intinya gitu ya guys. Kalian kalau lihat tembok sini sekarang udah lebih better dari yang sebelahnya, walaupun ya overall masih jelek coba ya. Nah, yang ketiga guys, yang ketiga ini adalah di mana kita copy dulu guys. Oke guys, ini yang ketiga guys, yaitu adalah depth. Di mana tadi kita udah jelasin di awal tuh. Lihat tuh yang di situ. Tembok. Iya, tembok itu, simple banget temboknya. Nah, ini sebenarnya kita bisa bikin lebih better di mana tuh, di sini sebenarnya kita mundurin. Mundurin guys, biar ada kedalaman. Ini mundurin, ya kan? Ya, enggak usah ribet-ribet amat lah ya, Mur ya. Kayak gini-gini aja. Jangan dipusingin guys. Ya ini kita tinggal literally tinggal mundurin doang dan itu udah kelihatannya jauh lebih bagus. Nah terus depth di atap, kalau atap lebih baik itu dia lebih gede dikit lebar. Lebih lebar dikit daripada temboknya ya guys. Jadi contoh atapnya ini kan di sini nih, ya kan, masih di sini. Kalian tinggal ya majuin aja tuh, majuin segini nih contohnya tuh, tinggal tambahin begini, begitu kalian bisa lihat ya guys. Nih begini guys tuh, tinggal kita keluarin dikit. Terus kalau kalian mau mungkin ada di sini ada detailnya juga masih bisa ya Mure. Bisa. Jadi guys nih,
detail. Misalkan kalian mau begini kan, terus misalkan kalian mau buat detail ada ininya, ada kayak ada lekukannya. Biasa kan orang buatnya begitu lekukan. Ya. Kadang-kadang bikin kayak. Nah, bikin kayak gini ya. Tuh orang-orang tuh demen tuh yang buat begini-gini. Ini juga bisa guys, bisa dilakuin tuh. Nah, oh terus ini ingat kita butuh depth lagi untuk di depan atap sini guys. Nih sini nih Mur, lihat tuh. Ini terlalu flat nih, berarti kita butuh ya contoh kita pakai apa ya? Kita majuin lagi, pakai yang namanya ya ya biasalah orang apa sih stone brick biasa. Stone brick nah bisa. Yang biasa orang-orang demen tuh build medieval nah kayak gini-gini. Nah, begitu guys. Tinggal tambahin stair gitu kan. Tambahin stair bawahnya juga kayak gini mungkin. Kalau gua sih bawah sini sih Mur. Stair. Stair begini kan, terus kita tambahin aja begini. Tuh, jadi kan? Jadi guys tuh. Simple guys, buat begini itu simple tuh. Lihat tuh guys, kita baru ubah atapnya doang loh guys. Baru ubah atapnya langsung kelihatan rumah gitu. Tuh kalian bisa lihat kan tuh. Tuh langsung kelihatan rumahnya. Cuman emang ya emang jelas ini komposisi rumahnya emang kurang ideal. Ya, tapi setidaknya ini udah kelihatan jadi rumah gitu ya. Jadi ini tips-tips cara kalian improve rumah kalian ya guys. Pertama nih kita recap lagi ya guys. Pertama. Kita membuat palet warna atap dan ini mungkin harus beda. Jadi atas bawah nih beda. Kalau misalkan ada lantai juga nih kayak gini. Kalau usahain jangan sama juga guys ya. Jadi ada perbedaan antara lantai, tembok dan juga itu apa namanya? Atap. Atap. Rada ngeblank. Nah, gitu. Nah, gitu guys. Contohnya kadang-kadang gue suka gini nih, sering nih. Set gitu ya. Di tengahnya dikasih bit. Ya kalau orang sih biasa kadang juga dibikin zigzag juga sih kayak ada yang bikin zigzag. Pokoknya terserah kalian. Intinya lantai sama itu harus beda ya guys. Nah kedua. Oh sama ini nih. Kita ada koreksi dikit nih guys. Nih pintu kalau bisa masukin sini. Nah udah kelihatannya lebih enak. Nah guys, itu ya guys. Kalian ingat ya, pertama warna lantai, tembok dan atap harus kalau bisa beda ya kan. Terus kedua detailingnya guys. Di mana detail jendela terutama ya. Ya jendela dan pintu tuh please jangan glass, jangan dibeginin guys ya, itu jelek banget. Oke, itu ada detail simple, detail kayak kecil-kecilan gini juga bisa. Terus juga kalau taro apa lampu tolong jangan ngasal begini gitu. Kalau misalkan kayak atau enggak begini gini nih sabar nih. Begini gitu atau nah begini, gitu tuh. Aduh, paling nyebelin banget guys, sumpah. Kalau bisa jangan lah ya guys, tolong lah ya. Nah, terus yang ketiga adalah depth-nya guys. Kedalaman. Yep. Jadi kalau kalian lihat ini atapnya kita keluarin dikit, terus ini kita keluarin dikit ke sana, yang ini kita dalemin. Dari begini jadinya begini guys. Tuh. Begitu guys, lihat enggak? Langsung kelihatan kayak rumah gitu ya. Jadi kalau bisa ya begitu guys ya. Kalian tinggal ikutin aja step-stepnya. Kalian enggak usah ngikutin 100% begini, kalian bisa variasi sendiri, belajar eksplorasi sendiri, bener enggak, Mur? Betul enggak begitu, Mur? Betul. Nah, oke guys. Jadi kalian coba-coba sendiri, coba kalian lihat tutorial orang lain juga boleh, tapi kalau bisa jangan terlalu ikutin banget karena kalau misalkan terlalu ngikutin kalian enggak belajar apa-apa gitu nanti. Kalian harus coba-coba sendiri, oke? Oke guys, jadi itu aja videonya guys. Jangan lupa di-like, jangan lupa di-subscribe dan ya, kita cabut dulu. Cabut. Oh ya. Ya, bye-bye guys.